Eva Manurung berharap agar anaknya, Virgun, bisa rujuk kembali bersama mantan istrinya. Mendengar keinginan ex-mertuanya, Inara Rusli dengan tegas mengatakan, tak ingin kembali ke pelukan mantan suaminya. Balik kemana? Balik kanan apa balik kiri? Ucap Inara Rusli dengan bercanda dikutip dari channel YouTube Bi, Rabu 3 Juli 2024. Mendapat pertanyaan dari media terkait keinginan mantan mertua untuk rujuk dengan Virgun, Inara Rusli dengan tegas menolaknya. Kalau dari aku enggak rujuk dengan Virgun, tegas Inara Rusli. Inara Rusli berpendapat ada alasan mengapa dirinya tidak ingin kembali ke pelukan Virgun untuk bersatu kembali. Dari segi agama, tidak bisa. Namun, sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi aku harus menikah dulu sama orang. Jadi gimana dong? Ucapnya lagi, sebelumnya, ibunda penyanyi Virgun, Eva Manurung, berharap putranya bisa kembali rujuk dengan Inara Rusli. Dia ingin anaknya bisa menyadari kesalahan-kesalahannya, apalagi Virgun baru tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Kalau saya sebenarnya ingin begitu Virgun rujuk dengan Inara. Harusnya dia sudah bisa mengerti kesalahan-kesalahannya dan mungkin bisa diperbaiki, ungkap Eva Manurung, Kamis 27 Juni 2024. Eva berpendapat ketimbang harus memulai dengan orang baru yang belum tentu mengerti seutuhnya tentang Virgun, pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu lebih baik berpikir untuk berubah dan kembali pada Inara dan anak-anaknya. Eva Manurung berharap agar anaknya, Virgun, bisa rujuk kembali bersama mantan istrinya. Mendengar keinginan ex-mertuanya, Inara Rusli dengan tegas mengatakan, tak ingin kembali ke pelukan mantan suaminya. Balik kemana? Balik kanan apa balik kiri? Ucap Inara Rusli dengan bercanda dikutip dari channel YouTube Bi, Rabu 3 Juli 2024. Mendapat pertanyaan dari media terkait keinginan mantan mertua untuk rujuk dengan Virgun, Inara Rusli dengan tegas menolaknya. Kalau dari aku enggak rujuk dengan Virgun, tegas Inara Rusli. Inara Rusli berpendapat ada alasan mengapa dirinya tidak ingin kembali ke pelukan Virgun untuk bersatu kembali. Dari segi agama, tidak bisa. Namun, sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi aku harus menikah dulu sama orang. Jadi gimana dong? Ucapnya lagi, sebelumnya, ibunda penyanyi Virgun, Eva Manurung, berharap putranya bisa kembali rujuk dengan Inara Rusli. Dia ingin anaknya bisa menyadari kesalahan-kesalahannya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.